Yos, Sampar Romero, kembali di channel saya, Ricky Romero Zero Sequence. Sampar Romero, kepada kalian semua, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu, rezeki dilancarkan. Nah, Sampar Romero, seperti biasa kita akan unboxing statue request. Kali ini request statue dari Club Studio. Nah, karakter yang akan saya unboxing hari ini adalah selain dari Naruto, Konan Akatsuki versi Club Studio. Kita lihat detail boxnya terlebih dahulu. Jangan skip konten ini, don't forget to subscribe. Let's go, Andewi. Ya, Sabar Biru, detail box dari Konan Club Studio request ini Akatsuki Konan. Ini versi box dari samping. Dan figurnya kurang lebih seperti ini, Om. Dan bagian depan seperti ini, masih ada spon yang menutupi figurnya. Bagian atas seperti ini, dan ini masih ada segel dari IAF. Ini ada beberapa detail dari statue Conan. Saya sudah sempat kemarin-kemarin unboxing statue Conan yang versi Surge Studio atau Chiwi Studio kayaknya, kalau nggak salah. Ada versi Conan yang sayapnya dua, itu udah dua kali saya unboxing. Nah, kali ini versi itu Studio. Oke, dan kemana-mana jangan skip video ini, jangan forget to subscribe. Let's go. Jadi seperti ini dia statue dari Konannya. Oke, mantap benar men. Iya. Mata sayunya Konan ini emang tiada tanding men. Keren banget nih men. Tinggi figur ini sekitar 38 cm dari stand base ke ujung sayapnya si Konan. Detailnya bagus banget men. Dan seperti biasa, ciri khas dari request Club Studio itu ada logo di bagian depan dan stand base nya selalu seperti ini. Mantap men. Terdasi warna hitam, biru, dan hitam. Mantap men. Namun cuma disayangkan di sini statue nya Conan lebih kecil, dioramanya yang lebih besar men. Mantap men. Nah, ini figur harganya sekitar 380 kalau nggak salah, kemarin saya beli pas live di IAF dan sudah lama saya beli namun baru sempat diunboxing. Dan catnya ini sangat rapi dan gradasi warna sayap di belakangnya ini sangat bagus, biru, makin putih lalu biru lagi. Dan detail dari jubah Akatsuki-nya, corak awannya ini sangat bagus, tidak ada cat yang melenceng. Dan di bagian depan sedikit ada bagian kertas. Nah, saya lihat mantap men. Oke, kita lihat detailnya lebih dekat. Jangan skip video ini, don't forget to subscribe. Let's go. This world shall know pain. Chase one.
Okay, Sambar Romero, kita sudah melihat detail dari statue Conan Cloud Studio Request ini. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang statue ini? Mantap, men! Okay, komen di kolom komentar. Jika kalian berminat untuk membeli statue seperti ini, nanti link kalian saya taruh di kolom komentar atau di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Okay, Romero, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye!